Mana sebelah gol mau mohon cepat ya, cepat mana hindakannya. Awas, tunjukkan. Baiklah, Bos. Sudah, sudah. Sudah one ini. Detik-detik penangkapan pelaku begal guru di Rejang Lebong, Bengkulu. Pelaku pembegal tiga guru perempuan di Desa Apur, Kecamatan Sindang, Beliti, Rejang Lebong, berhasil diamankan aparat kepolisian pada Selasa, 1 Maret 2022, dini hari. Kasat Reskrim Polres Rejang Lebong, AKP Samson S. Hutapea, membagikan video detik-detik penangkapan pelaku yang berinisial AN alias DU, berumur 19 tahun. Dalam video tersebut, tampak beberapa anggota polisi berpakaian preman mengerubungi pelaku. Pelaku sudah tersudut di ujung gang buntu. Gang tersebut yang memiliki lebar kurang lebih 1 meter. Kondisi gang tersebut juga gelap karena penangkapan dilakukan pada dini hari. Sumber penerangan hanyalah senter yang dipegang petugas. Pelaku saat itu sempat meraung-raung, sementara beberapa petugas berusaha memborgol pelaku. Menurut AKP Samson, pelaku sebelumnya sempat kabur dan tak mengindahkan tembakan peringatan petugas. Hingga akhirnya pelaku tersudut di ujung gang dan kemudian berusaha melawan petugas dengan senjata tajam jenis pisau. Petugas kemudian melumpuhkan pelaku dengan timah panas di kaki kirinya. Pelaku berhasil kita amankan dan sudah diamankan ke Mapolsek Padang Ulak Tanding, kata AKP Samson. Sebelumnya, Tribun Bengkulu memberitakan pelaku pembegalan tiga guru di Rejang Lebong ternyata sudah menggadaikan motor hasil rampasannya. Awalnya, pelaku AN alias DO yang berumur 19 tahun ini sempat meminta tebusan agar motor yang dirampasnya bisa dikembalikan. Pelaku berkomunikasi dengan Kepala Desa Apur, Kecamatan Sindang, Beliti Ulu, dan meminta tebusan sebanyak 2 juta rupiah. Namun, ketika DO ditangkap pada Selasa, 1 Maret 2022 dini hari, motor yang dirampasnya ternyata sudah ia gadaikan. Sepeda motor tersebut digadaikan pelaku pada salah satu warga di Desa Warung Pojok, Kecamatan Sindang Daratan. Petugas yang dipimpin Kapolsek Padang Ulak Tanding bergerak ke Desa Warung Pojok dan mendapatkan sepeda motor tersebut. Jelas Kasat Reskrim Polres Rejang Lebong AKP Samson S. Hutapea kepada tribunbengkulu.com. Sepeda motor tersebut kemudian diamankan ke Mapolsek Padang Ulak Tanding untuk penyidikan. Sebelumnya, pelaku pembegalan terhadap tiga guru perempuan di Rejang Lebong akhirnya ditangkap aparat. Awalnya pada Senin malam pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, aparat mendapatkan informasi keberadaan pelaku AN alias DU sedang berada di Desa Apur, Kecamatan Sindang, Beliti Ulu, Rejang Lebong. Saat itu DU tengah bermain kartu di tempat warga yang sedang menggelar hajatan. Pukul 00.15 waktu Indonesia Barat, aparat mendekati pelaku, namun DU melihat aparat yang mendekatinya dan lari ke arah belakang rumah warga. Disitulah kemudian pelaku ini dibekuk dengan satu tembakan di kaki kirinya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!